Ada yang ngerasa nggak kalau misalkan video di TikTok sekarang menjenuhkan? Ada yang ngerasa kalau misalkan viewers di TikTok sekarang gampang stuck dan gampang dan susah banget buat naiknya? Nah, sebenarnya algoritma si TikTok itu sekarang seperti apa sih? Dulu untuk mendapatkan viewers yang banyak itu nggak serumit ini. Untuk mendapatkan like, followers, dan komentar yang banyak juga nggak se-effort ini. Dulu untuk FYP pun nggak sampai sesusah ini, teman-teman. Nah, itu alasannya apa sih? Ya, karena algoritma TikTok selalu update dan akan terus di-update, teman-teman. Jadi, aku di sini akan kasih tahu nih gambaran-gambaran tentang algoritma TikTok saat ini sampai tahun 2024, teman-teman. Ya, yang namanya algoritma TikTok itu nggak ada yang pasti. Semua algoritma di sosial media nggak ada yang tahu dan nggak ada yang pasti, kecuali programmer yang berada di sosial media tersebut, teman-teman. Nah, makanya aku di sini akan memberikan sedikit wawasan mengenai algoritma dari TikTok ini sendiri. Mulai dari saat ini sampai tahun 2024, sebenarnya cara bermain si TikTok itu seperti apa sih? Kok sampai-sampai untuk dapetin like, dapetin komentar, dapetin followers itu susah banget. Untuk FYP pun sekarang membutuhkan effort yang amat sangat susah ya, atau sulit, teman-teman. Oke, seperti yang aku katakan tadi, ini adalah analisa pribadi aku sendiri, yang mana nggak ada yang tahu algoritma TikTok itu seperti apa. Tapi di sini seenggaknya kita bisa menganalisis, kita bisa tahu bagaimana sih sebenarnya cara bermain si TikToknya. Nah, yang kita tahu, teman-teman, bahwa TikTok ini aplikasi yang dapat menaikkan traffic secara cepat daripada akun-akun atau daripada aplikasi-aplikasi sosial media yang lain. Nah, di sini aku yakin banget informasi yang akan aku bagikan ini adalah informasi yang sangat berguna, yang menambahkan pengetahuan serta wawasan dari kalian semua mengenai algoritma TikTok, mengenai aplikasi TikTok, mengenai akun di TikTok. Nah, apa sih algoritma TikTok? Algoritma TikTok itu adalah suatu sistem yang didesain untuk menyajikan konten. Nah, algoritma TikTok itu adalah suatu sistem yang didesain untuk para user yang ditampilkan sesuai dengan ketertarikannya. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi maksudnya pada saat kalian mengikuti atau kalian suka terhadap konten tentang bola, nah dari situ pasti konten-konten yang FYP atau video yang muncul di beranda kalian itu pasti mengenai bola atau seputar tentang bola. Nah, itu bisa jadi berlaku kalau misalkan kalian suka tentang memasak, pasti video-video yang FYP kebanyakan di akun kalian itu adalah orang-orang yang memasak atau konten-konten yang menyajikan suatu masakan, teman-teman. Itu yang dinamakan algoritma TikTok. Nah, lalu bagaimana cara kerja algoritma TikTok? Algoritma TikTok itu bekerja sesuai dengan apa yang kalian sukai. Di sini, kalau misalkan aku suka tentang bola, ya pasti untuk video-video yang muncul di akun aku itu tentang bola. Nah, makanya untuk FYP setiap orang itu berbeda-beda, teman-teman. Misalkan di aku seperti ini, di kalian belum tentu seperti ini. Itu yang dinamakan cara kerja algoritma TikTok. Nah, kalau divisualisasikan, algoritma TikTok itu bekerja seperti ini, teman-teman. Nah, jadi untuk menentukan konten apa yang rame pada saat kita ingin mengupload video, itu kita juga bisa melihat dari video-video yang FYP di akun kita. Nah, itu yang pertama bisa jadi acuan untuk kita mendapatkan like yang banyak pada konten kita, teman-teman. Nah, jika divisualisasikan, bagaimana sih cara kerja algoritma TikTok? Jadi ini ada beberapa yang akan aku bahas, visualisasi cara kerja algoritma TikTok. Yang pertama, TikTok akan menganalisis video kita adalah video yang original atau enggak. Nah, jadi dari situ TikTok akan mencari tahu terlebih dahulu apakah video kita ini adalah video yang benar-benar milik kita, original, atau video yang materialnya itu ada dari punya orang lain. Nah, kalau misalkan konten kita itu lolos verifikasi dari TikTok bahwa konten kita adalah konten original, maka kita akan masuk ke tahap yang kedua. Yang kedua adalah predict viewers, yang mana TikTok itu akan memprediksi, oh, konten ini cocoknya didistribusikan ke
penonton yang seperti apa. Jadi TikTok itu ingin menyajikan konten ini kepada orang-orang yang tepat, teman-teman. Nah, jadi di sini ada beberapa komponen, kurang lebih ada 5 komponen yang mana komponen tersebut digunakan oleh TikTok untuk memprediksi konten ini cocok disebarkan ke siapa aja. Yang pertama, ada hashtag. Nah, hashtag ini untuk mengkategorikan konten kalian itu konten seperti apa. Makanya di sini kalian harus memasang hashtag yang benar-benar relevan dengan konten kalian. Kalau misalkan kalian mengupload konten tentang bola, silakan kalian beri hashtag tentang bola. Yang kedua, ada komponen caption. Nah, jadi caption itu adalah cerita singkat atau ringkasan singkat mengenai video yang kita upload. Jadi dengan adanya caption, TikTok itu bisa menganalisis kira-kira sekiranya apa sih yang dibahas di video tersebut. Yang kedua, ada musik atau sound. Nah, pada saat kita mengupload suatu konten, itu alangkah baiknya dan disarankan banget kita harus menggunakan musik. Nah, dari musik tersebut kita bisa memberitahu si TikTok nih, TikTok inilah aku juga mengupload konten yang sedang tren, yang sedang viral dengan cara menggunakan musik yang memang sedang digunakan oleh banyak orang. Nah, untuk komponen yang keempat itu adalah lokasi dan bahasa. Jadi seperti ini, untuk konten yang kita upload itu akan didistribusikan lagi-lagi ke orang yang tepat atau ke orang yang memiliki lokasi yang sama dengan kita atau memiliki bahasa yang sama dengan kita. Makanya kita harus mengatur yang namanya bahasa dan kita harus menggunakan bahasa Indonesia di TikTok-nya kita atau di akun TikTok kita. Untuk yang kelima atau komponen yang kelima yaitu komponen subtitle. Nah, komponen subtitle ini adalah komponen yang mana diperbarui oleh AI yang bisa digunakan untuk mendeteksi suaranya kita atau mendeteksi bahasa, teman-teman. Nah, dengan adanya subtitle ini itu akan memudahkan orang lain untuk lebih memahami apa sih yang sebenarnya kita bicarakan, apa sih yang sebenarnya kita sampaikan di dalam video tersebut. Oke, jika langkah 1 dan 2 itu sudah selesai, nah langkah yang pertama tadi video analis atau menganalisis video apakah plagiat atau enggak, dan yang kedua ada predict viewers dengan 5 komponen tadi, kita langsung masuk ke bagian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah video distribution, yang mana video tersebut akan disalurkan ke orang dengan berapa viewers sih gitu. Jadi TikTok bisa mengatur, oh apakah ini cocok untuk 500 viewer atau ribuan viewers atau ratusan viewers bahkan sampai jutaan viewers. Nah, jika ternyata dari jumlah akhir misalkan dari 500 viewers yang kalian dapatkan itu performanya bagus, ada yang masih suka nonton, ada yang suka like, ada yang suka nge-share, itu akan diteruskan sampai ke beberapa viewers bahkan sampai ke jutaan viewers sekaligus, teman-teman. Seperti yang udah aku katakan, di sini algoritma TikTok itu nggak ada yang tahu kecuali tadi programmer yang bekerja di TikTok. Makanya kita menggunakan analisis-analisis seperti ini untuk menghadapi persaingan-persaingan antar konten kreator pada saat ini hingga tahun depan, teman-teman. Intinya, semakin bagus performance rate, maka video atau konten dimanapun asalnya, mau di TikTok, Instagram, ataupun di YouTube, itu algoritmanya akan mengikuti dan kita akan mendapatkan viewers yang lebih dan lebih banyak lagi setiap harinya. Mungkin di sini ada yang belum tahu performance rate itu seperti apa sih? Apa sih performance rate itu? Performance rate itu adalah kinerja video, teman-teman. Dan bagaimana cara kerja video kita? Nah, untuk cara kerja video, kita akan membahas 3 hal, teman-teman. Yang pertama ada komen, like, save, dan share, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan performance rate yang bagus, kita nggak boleh sungkan untuk meminta tolong kepada para viewers, untuk meminta tolong kepada teman-teman untuk melakukan hal itu. Misalkan like, comment, share, dan bisa follow akun kita. Nah, misalkan seperti itu. Itu adalah langkah awal untuk memperbaiki performance rate. Oke, untuk langkah yang kedua yaitu adalah video retention. Video retention itu dinilai dari berapa lama viewers itu menonton atau melihat konten kita tanpa di skip. Makanya kita harus menyajikan konten yang menghipnotis para viewer agar viewer itu nggak men-skip video kita dan nonton sampai akhir. Oke, kita belum selesai, masih ada satu lagi yaitu performance ratio, teman-teman, yang mana
TikTok itu akan menentukan rasio mana atau performa mana yang paling bagus di antara beberapa konten. Misalkan kalian membuat konten yang sama dengan tema memasak. Nah, pasti konten tersebut akan dipertimbangkan nih oleh si TikTok. Performa mana yang paling bagus, A atau B? Nah, kalau misalkan TikTok sudah menentukan A atau B, TikTok akan menyebarkan terlebih dahulu, akan meng-FVP-kan terlebih dahulu konten tersebut. Nah, kalau misalkan konten itu udah berjalan nih, udah berhasil untuk di-FYP-kan, maka konten yang selanjutnya akan di-FYP-kan lagi, teman-teman. Maka konten selanjutnya akan di-FYP-kan juga. Makanya TikTok itu nggak akan meng-FYP-kan konten dengan jumlah yang banyak pada satu akun. Nah, karena apa? Karena TikTok itu melihat performa dari beberapa video di satu akun itu. Misalkan video A, performanya lebih bagus nih. Oh, berarti video A dulu nih yang di-FYP-kan. Kalau video A itu FYP-nya udah bener-bener mentok, orang-orang itu udah tahu semuanya, maka tinggal yang B nih. Oh, B berarti dinaikkan nih, berarti B ayo FYP. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cara kerja algoritma TikTok pada saat ini hingga 2024. Kalian bisa ikuti seperti itu. Dan apa tugas kalian saat ini? Tugas kalian saat ini silahkan buat video, buat konten yang mana konten itu sesuai dengan algoritma yang sudah aku jelaskan. Nah, berarti konten seperti apa? Konten yang melihat pada saat akun, pada saat video kalian udah pernah FYP, oh apa sih yang FYP? Oh ternyata tentang bola nih, berarti kalian harus buat bola lagi. Kalian harus buat konten tentang bola lagi. Dan apa sih yang sedang FYP di akun aku? Oh ini, oh berarti kalian harus buat seperti itu. Nah, terus apa sih sound yang sering digunakan? Oh, sound ini ternyata. Berarti kalian harus gunakan sound itu di video kalian. Oke, ya teman-teman paham? Jadi, algoritma TikTok itu kerjanya seperti itu, teman-teman. Ya, memang nggak ada yang pasti, tapi itu adalah analisis yang paling universal. Itu adalah analisis yang paling mudah dipahami, yang bisa dilakukan oleh kita, para pengguna TikTok, atau oleh para content creator TikTok. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, menambah wawasan kalian, menambah wawasan kita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you teman-teman.